Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Nope dan saya dari Madiun. Saya pengen cerita aja teman-teman. Saya ini anaknya petani. Dan jadi petani itu susah untuk kaya. Kalau kaya ngapain jadi petani? Mending jadi artis lah. Main film. Siapa tahu dapat peran jadi petani. Mungkin Mas Radit mau bikin film tentang keluarga saya. Nanti nama filmnya keren mas. Petani kumal manusia setengah pupuk pestisida merah jambu wow. dan saya ini dari keluarga miskin Jadi kalau minta apa-apa Bapak saya itu selalu ngomong nanti kalau panen nunggu panen le gitu nunggu panen tuh tiga bulan loh Pak sepatu kok Pak nunggu panen le HP rusak Pak nunggu panen Le Pak Rumah kebakaran, Pak. Telepon pemadam, leh. Lapir rusak, Pak. Nunggu panen, leh. Dan kami itu makan seadanya. Beras tuh hasil panen sendiri, sehat. Sayur nggak beli. Jadi ngambil di halaman belakang rumah itu. Seadanya jadi. Adanya bayam, ya bayam. Adanya kangkung, ya kangkung. Adanya bambu, ya bambu. Dipanjat sama bapak itu. Jadi keluarga saya itu setara panda makan bambu loh dan putih mata hitam. Kebanyakan begadang itu. lama-lama keluarga saya itu bisa kungfu loh. Bapak saya nanti ke sawah enggak jalan kaki tapi salto. Dan pas SMA saya dikasih uang saku itu cuma 5.000. Teman-teman saya itu uang sakunya paling sedikit 20.000. Saya mau minta ke bapak itu sungkan, soalnya bapak saya ngasih 5000 itu aja sampai nggak bisa beli baju loh. Punya kaos baru itu nunggu orang kampanye. Kaos partai gitu, gantinya setahun sekali. Celananya aja itu dari bungkus pupuk. Ya masih ada pupuknya gitu, dipakai. Jadi bokong bapak, bapak saya itu gembur banyak cacingnya itu. Uget, 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 uget. Karena saya kasihan, akhirnya uang saku saya itu saya tabung. Saya sisain 2000, 2000, 2000 buat beliin bapak saya celana. Tapi tetap bungkus pupuk. Pupuk merek lain. Biar banyak koleksinya bapak. Jadi ada urea, kompos, kandangnya. Saya kasih ke bapak, pak ini pak, biar bapak jadi duta pupuk. Bapak saya nolak, ...dia bilang, aku jadi duta pupuk lain. Ha? <tik> <tik> Dan di desa saya, cewek-cewek masing lihat cowok dari motornya. Jadi seganteng-gantengnya cowok, kalau motornya butut, buat dapetin cewek itu susah banget. Tapi kalau motornya keren, buat dapetin cewek itu mudah. Meski cowok itu mukanya jelek, amburadul, penuh huru-hara, <tik> tidak layak dikonsumsi publik, hina... Siapa cowok ganteng? Aliando. Aliando di desa saya kalau motornya bebek tua yang digas, uhu uhu. Gak laku, gak laku. Motornya misal dua tak. Yang kalau digas tuh asapnya banyak loh. Kayak pipa pabrik loh. Kawasan industri. Itu sekali lewat lima orang paru-paru basah. Yang lampunya, lampunya itu kedap-kedip kayak orang kelilepan pupuk. Stangnya kebalik. Bannya itu kotak. Ada tantrinya. Digas gak ngeng tapi, Hei! Yang ada di sana! <tik> Aliandu naik motor kayak gitu, itu cek-cek. Aku yakin gak bakal ada yang mau ngeliat. Apalagi belakangnya gabah belakang gabah ada maknya. Ini GGS jadi ganteng-ganteng sirkus. Tapi kalau motornya keren, buat dapetin cewek itu mudah banget. Meski mukanya itu jelek banget. Mukanya itu sumpek kayak orang gagal panen loh. Misal siapa? Pak Jarwo kuat loh. Pak Jarwo kuat nih di Madiun naik motor sport. Wah, uh, saya histeris, teriak-teriak. Pak Jarwo lewat ngeng. Ah, maling, maling, maling. Gak pantas. Gila. Nah, nama saya Nobe, terima kasih teman-teman.